Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen, serta tekan butang subscribe. Isu hangat seterusnya petang ini, belanjawan MITI lulus kerajaan undi 110, pembangkang 104. Berita penuh, Dewan Rakyat hari ini telah meluluskan rang Undang-Undang Pembekalan 2021 untuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI melalui undian belabahagi. Perkara itu telah diputuskan oleh Speaker Azhar Azizan Harun berdasarkan peraturan mesyuarat. 15 orang wakil telah bangun menyokong RUU diputuskan melalui kaedah berkenaan. Dalam pengiraan undi, 110 wakil menyokong manakala 104 menentang. Manakala 6 lagi tidak hadir, tidak berada di dalam Dewan Rakyat. Parti warisan yang sebelum ini tidak mengambil bagian dalam belanjawan di peringkat jawatan kuasa, hari ini turut mengundi kecuali presidennya Safi Afdal yang tidak hadir. Selain itu, antara mereka yang tidak mengundi termasuk Chow Ken Yeo DAP, Tengku Razali Hamzah, Gua Musang, dan Liu Chin Jin PKR Tawau. Menteri MITI Muhammad Azmin Ali sebelum ini menggulung perbahasan peringkat kementeriannya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.